Setengah 6 lewat 2 menit, ternyata belum ada mataharinya. Entahlah itu ya, gimana ya, udah berkali-kali ini datang, tapi ada awan itu prediksi ya. Ya apa boleh buat, Tuhan belum memberi izin untuk jam setengah 6 untuk terbit mataharinya ya. Berharap terjadi mukjizat. Mungkin dia kurang seperempat jam ini. Jam 6 baru terbit. Karena yang pastinya saya belum tahu. Ya. Tapi itu ternyata belum. Ya. Cuma terang aja di sebelah timurnya dekat terbit matahari. Cuma ada burung ini satu. Kembali ke daratan untuk ambil sandal dan berjalan menepi ya. Karena mataharinya belum kelihatan. Wah, sandal saya juga. Oh, itu untung ada tandanya ya. Ada tanda plastik saya. Ini kulit okan ya. Dulunya daerah sini nih. Pasir ya. Ini lokan kulitnya ya. Ada kulit kerang. Kulit sesep. Tapi ini dulu pasir ini. Sekarang jadi pohon perapat. Berbeda awak. Ya wajar ini. Sudah kurang lebih 30 tahun lebih yang lalu ya. Ini dia. Perubahannya luar biasa. Jadi pohon perapat. Dulu pasir sini. Lama-lama ini pohon perapat yang tumbuh di pantainya. Berhubung kemarin tanamnya juga di pasir-pasirnya. Nah, sayang ya, saya udah berkali-kali ini tidak bisa menyaksikan. Kemarin masih mendingan ya. Kemarin jam 6 ya. Kita tunggu ya. Jam 6 tapi sudah 2 meter lebih kemarin. Niat ada tapi belum tentu terkabul ya. Nah, itu hidup namanya ya. Hidup ini kita ada usaha, namun Tuhan yang mengatur ya, bukan kita yang mengatur. Kita yang mengatur tapi Tuhan yang nentuin ya. Nah, motivasi pagi hari sedikit. Hidup ini Tuhan yang menentukan, walaupun kita yang mengatur rencana ya. Kulit lokannya ya. Jadi video kali ini kulit lokan nih. Ya, menjadi kenang-kenangan nih tentang sejarahnya Anyai dari buah apa nih, dari lokan zaman dahulu. Loh, kenapa saya lewat sini ya? Itu lumpur peti tadi. Jadi saya tunggu sampai jam 6 ya. Habis itu entah saya video apa, nanti kita saksikan terus video saya. Ini video yang kedua. Video pertama itu durasinya 10 menit. Wah, kantong saya itu jatuh tadi kayaknya. Tapi di sini kan kok. Dulu ya. Jangan-jangan kantong saya tadi. Ya, kantong putih itu. Biarlah. Ya. Nah, jadi ini lumpur ya. Gimana nih saya lewatnya ya? Lumpur lagi.
lewat pasirnya ya. Ini dulu pasir ini jadi pohon prapat, ini tumbuh sendiri ini ya. Ternyata lumpur ini, saya harus lewat pinggir nih. Wah, bakal rapat nih pohon prapat akarnya ini ya. Ini akar bersama pohonnya. Nah ini ya, saksinya saya tanam pohon. Nah, jadi saya foto ya. Ada berapa yang tumbuh, yang saya tanam, yang tidak lari pohonnya ya? 2, 3, 4 tumbuh ini kayaknya ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 daerah ya, 11 ini ya. Sambil menunggu ini matahari terbit, 11 ini 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sampai di sini nih rupanya. 21 1, 2, 2 deh, nyambung terus ya. 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 menanamnya ya, masih ada ya. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 ya. Tumbuhnya 38. 39. 39 ya. Kurang 140. Yang masih belum, masih di pinggir ada. Nanti saya mau cuci kaki. 39 baru ya. Nah, matahari juga belum kelihatan terbit. Ya. Jadi 5 menit lagi kalau dia terbit sebenarnya ya. Kalau mujizat terjadi, dia terbit 5 menit lagi.